Kalian gitu lepas langsung scope-nya gitu. Oce mainnya gitu terus ya. Kalau jarak deket. Oke. Okay. Yang nge-scope terus jadinya. Itu Oce lepas, bro ya. Lagi nyoba one tap ADS malah no anjay. Oke. Okay. Udah mati kalian semuanya. Oh, nice. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Okay, bro ya. Jadi kali ini kita bakal bahas ya, bro ya. Oce bakal bahas, bro, tentang one tap ADS dan hip and fire ya, bro ya. Sebelumnya Oce kasih tahu dulu nih ya settingan Oce, bro ya. Yang Oce pakai selama ini tuh hip and fire terus, bro. Jadi semua yang Oce pakai selama ini tuh manual ya. Oce nembak manual, apa-apa manual gitu ya. Jadi Oce nge-scope dulu baru nembak. Dan kelebihannya menurut Oce kalau gitu tuh scope kita tuh lebih cepet ya, bro ya, daripada one tap ADS. Banyak yang orang bilang gitu ya, tapi lebih banyak lagi pakai one tap ADS karena kalian kalau pas awal-awal tuh kalian tuh pastinya dikasihnya settingan one tap ADS kan sama CODM. Kalian pasti defaultnya itu lah one tap ADS, yes, langsung nembak. Tapi menurut Oce itu bener-bener apa ya, ada kurangnya juga gitu ya. Kalian enak sih, jadi jari kalian tuh nggak digunain untuk mencet yang lain gitu loh ya. Jadi jari kalian tuh bisa cuma pakai 2 jari doang mainnya atau 3 jari doang, kalau Oce kan 4 jari ya. Jadi kalau kalian main hip and fire mungkin kalian harus tambah jari kalian lagi gitu maksudnya. Soalnya kalau one tap ADS kan cuma sekali doang ya, cuma sekali tek langsung kebuka scope dan tembak gitu loh ya, bro ya. Beda sama hip and fire gitu loh, ma bro. Menurut Oce ini hip and fire tuh benar-benar menguntungkan banget situasional ya, bro ya. Jadi kalau misalnya kita di ras musuh ya, terus musuhnya nge-slide tuh. Kalian mau nge-scope pas gitu, nge-slide bawah, nembak bawahnya sambil nge-scope gitu ya. Kejadian itu kalian lepas scope kalian ya, kalian jadi tembak biasa aja walaupun pelurunya nyebar. Ini kan kalian apa ya, deket sama musuh gitu loh, bro. Oke, pokoknya pas deket banget sama musuh gak usah di scope menurut Oce ya. Rata-rata pemain hip and fire tuh tembak dulu baru scope gitu ya, jadi lebih cepet ya. Jadi kalian kalau mau nyobain hip and fire dari one tap ADS bisa sih, harus adaptasi gitu ya. Oke, let's go deh. Let's go. Ya oke, okay, ma bro ya, Oce udah di dalam game nih ma bro ya. Sambil ngebahas tentang one tap ADS dan hip and fire ma. Oce juga udah pernah bilang nih ma bro ya, kalau soal hip and fire dan one tap ADS tuh kan, kalau sniper ya, kalau sniper itu orang-orang pasti pada milih one tap ADS ya. Jadi itu menurut Oce yang Oce bilang untuk senjata-senjata tertentu aja gitu kalian bisa ganti. Oke, okay, ma bro. Apakah ada yang lompat? Dia lu gak lompat ya, gak jadi lompat ya, ma bro. Wah, wadadidaw. Lu jangan ganggu gue. Gue tuh mau ngajarin teori-teori ke subscribers Oce Dejet. Di sini ada orang ternyata nih. Oh, di sini nih. Dia naik lagi, asem. Woi, naik lagi. Naik mulu lu, ma bro. Kan? Mati kalian. Jangan macem-macem. Oke. Woi. Waduh, di slide ya ma bro, yang gak sopan ini orang. Oke, mana nih musuhnya? Nice, mati kan. Hip and fire, the power of hip and fire. Nah, ini nih tuh bro, kalian pakai hip and fire begitu ya bro ya. Pas lagi dekat gitu kalian gunain hip and fire. Dan ini ada orang lagi, oh, kan. Jadi kalian jangan selalu pakai one tap ADS. Oke, okay? Kalian harus gunain itu baik-baik bro. Dan kecuali untuk kalian yang mau pakai apa namanya, sniper ya. Kalau sniper kan itu biasanya kalian pakai one tap ADS biar quick scope-nya enak ya. Oce juga udah pernah nyobain sih. Ternyata kalau quick scope gitu enakan one tap ADS. Tapi kalau soal scope cepet atau enggaknya itu tetap kalau kalian main sniper hip and fire lebih cepet open scope-nya. Oke, ma bro, di sini ada orang depan Oce. Ya, dia tahu Oce, ma bro. Mana? Nih di atas aja ada orang nih. Oke. Okay. Kalian gitu lepas langsung scope-nya gitu. Oce mainnya gitu terus ya. Kalau jarak deket. Nih ada orang lagi di sini. Di sini ada orang naik. Iya. Ketahuan ya, karena Oce pakai alert, ma bro.
Kalian coba-coba, ma bro. Tidak bisa. Bisa juga kah? Oke, gimana lagi musuhnya? Oke, di situ ma bro. Rupanya. Yuk, kita pakai KN. Yuk. Wow. Langsung kita gaskan lagi. Tarik lagi. Kan mati dia. Nice banget, nice banget. Ulti. Bakar ya. Kasian banget tuh orang. Mau ulti malah mati, ya kan? Oke, ma bro. Kita majuin lagi. Di mana musuhnya? Ini di sini. Gua lompatin lo. Itu dia ngebug ya, bro ya. Itu Ocha kayaknya harus ngasih tahu deh. Ada caranya sebenarnya. Kalian kalau mau ngebug kayak gitu. Seriusan ada caranya bro kalau kalian mau tahu. Cuman ini rada oke-okean juga sih. Tapi Ocha pernah lakuin caranya dan Ocha berhasil kayak berturut-turut gitu. Oke. Di belakang Ocha ada nih alertnya menuju ke belakang. Anjay. Ada yang mau maju lagi kah ini? Hey ya. Itu Ocha lompat ya, Mabro. Aduh, tapi kena parodia, cuy. Dia tahu kalau jadi situ ya, Mabro ya. Oke, bro. Let's go. Where are you, dude? Ah, gua lompatin balik. Nice. Oh, balik lagi. Bro, set. Gitu. Jangan dipaksa kalau gitu ya, bro ya. Jangan dipaksa majuin karena bakal susah banget. Nice, dan Ocha mendapatkan final game ya, Mabro ya. Mantap jiwa. Dan Ocha MVP mah bro. Anjay. Oke. Kalian mau ngeliat Ocha pakai one tap ADS kah? Oke, boleh deh kita coba ya. Oke, kita coba sekali Ocha pakai one tap ADS seperti apa. Sip. Kita langsung gaskan lagi, bro. Kita cobain sekarang pakai one tap ADS seperti apa. Pasti Ocha lebih menurun kalau one tap ADS, riset. Bukan, bro. Kalau one tap ADS tuh kayak lebih lama gitu loh, ya kan? Seriusan, Ocha lebih cepet banget kalau pakai Hip and Fire. Jadi kalau bagi kalian ya yang masih pakai One Tap ADS dan pengguna user SMG Assault Rifle, menurut Ocha kalian kalau adaptasi lagi ke Hip and Fire lebih bagus sih menurut Ocha. Ini Ocha lebih rip M, seriusan. Ini Ocha lebih rip M kalau kalian tahu ya. Kalau kalian mengerti tentang Ocha. Oke. Yang nge-skip terus sih jadinya. Itu Ocha lepas, bro ya. Sebenarnya one tap ADS itu bisa juga ya. Bisa juga dilepas scope-nya. Ya ngapain Ocha ngajarin tentang one tap ADS ya? Ini kok jadi 8 mati 0, anjay. Ini lagi mungkin ya, lagi harum aja kali ya. Seriusan, Ocha Ocha sebenarnya lebih rip M kalau pakai one tap ADS ya, bro ya. Serius. I'm not lying. Oke, ma bro. Kayak ada orang lagi sini. Nice, ma bro ya. Oke. Gue tidak bisa nyata deh. Pelurunya mau habis soalnya, ma bro. Oke, let's go. Kita gas lagi, ma bro. Nice. Loh, dimana musuhnya ya? Oke. Wow, musuhnya lagi itu, ma bro. Nice, mati. Nice banget, ma bro ya, mati dia. Wow. Oh, nice. Oh, nice, mati lagi dia, ma bro. Au.
Oi. Oh tidak. Oke ma bro. Sabar ya. Nice, ada UAV lagi. Bagus ma bro. Nice. Nice. Mana lagi? Nice ma bro. Wow. Wow 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 wow. Rimo akan nuk. Saya tidak tahu ma bro, takut dilompat. Bentar ya ma bro ya, Ocha pikirin dulu. Takut ada lompat, seriusan dah. Ocha tuh nggak ini, nggak refleksnya lompat-lompatnya tuh kurang mantap. Enemy Shock RC has been destroyed. We're capturing B. Enemy taking B. Be advised, hostile hunter killer drone found. Okay, nice. Inbound. Mana lagi? Enemy has B. We captured A. Nuke lagi, cuy. Biasa aja sih. Oke, okay. Lagi nyoba one tap ADS malah nuke gini lah. Lagi nyoba one tap ADS malah no anjay. Wahahai nuk lagi. Mana kalian? Nice, mati kalian, ma bro. Gimana kalian? Tunjukin pala kalian, ma bro. Oke. Mana lagi kalian? Oke, tidak mati kalian semuanya. Oh nice. Mana lagi kalian? Oh di situ rupanya. Oh nice. Nuk ma bro, yes. Friendly Shock RC is coming. Friendly stealth chopper inbound. Nice. Alamak, harusnya mati enok. Anjay mabar. Gimana? Okay. Ini aneh banget sumpah. Sungguh aneh bro. Ini Ocha lagi ngajarin VPN Fire or One Tap ADS. Ocha pas One Tap ADS nya malah no. Bingung kan kalian? Tuh kan man. Oh repay moy. Anjay mabar. Oke okay, mabro. Ocha lagi ngajarin kalian beda hip and fire atau one tap ADS. Dan Ocha bilang hip and fire lebih bagus daripada one tap ADS. Tapi pas hip and fire Ocha nggak nuk, one tap ADS nya nuk. Gimana tuh ceritanya ma bro? Tapi nggak apa-apa lah ya ma bro ya. Dan kayak gitu aja bro untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, comment, share dan subscribe video Ocha ya bro ya. Dan jangan lupa share ke teman kalian juga ma bro ya. Sungguh ya, makasih banget ma bro ya. Yep, see you ma bro. Yaudah semuanya. See you next.